Persiapan GM Royal angkatan pagi dengan tujuan Solo Wonogiri menggunakan bodi SR1. Ya, hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Disusul lagi oleh Agramas R009 dengan tujuan Celeduk Pondok Pinang Sukoharjo Wonogiri Pracimantoro dengan menggunakan sasis Mercy OH1626 dengan selendang gepreknya Jetbus 3 MHD. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Terpantau lagi ada Putra Mulia yang persiapan mau berangkat dari Terminal Lembang Celeduk. Terlihat dari kejauhan ada Aka Bocu PO Haryanto dengan tujuan Batu Wonogiri. Putra Mulia dengan sasis premium Osors 1836 persiapan mau berangkat ya dengan tujuan Solo Wonogiri. Kalian bisa lihat sendiri penumpangnya lumayan ramai dari Terminal Lembang Celeduk. Semoga selamat sampai tujuan untuk para penumpang beserta krunya. Selamat jalan untuk Putra Mulia, semoga selamat sampai tujuan. Kemudian ada Alguroba dari PO Haryanto. Gak seperti biasanya, Alguroba masuk Terminal Lembang Celeduk ini dengan menggunakan Jetbus 2+ SHD menggunakan sasis Hino RK8. Plan patennya ini Doyong Purwantoro ya, tapi di Terminal Lembang Celeduk mungkin hanya lewat menurunkan penumpang. STJ Radakes masuk ke Terminal Lembang Celeduk. Pramugarinya ini. Yang pakai kacamata kurang tahu siapa namanya ini. Pramugarinya ada di STJ Radegas. Wah, langsung jalan. Penumpang angkatan pagi terlihat terus berdatangan ya, dengan tujuan didominasi Solo Wonogiri. Persiapan berangkat ada Agramas 81 dengan tujuan Giri Belah angkatan pagi dari Terminal Lembang Celeduk. Ya, hati-hati, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan.
STJ Mauro menurunkan penumpang. Satu lagi ada PO Raya dengan tujuan Semarang Solo dengan super eksekutif 28 seat angkatan pagi dari Terminal Lembang Celeduk. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Tepat di belakang PO Raya ada PO Sahala, persiapan menjadi angkatan pagi dari Terminal Lembang Celeduk. Maka Bocu persiapan mau berangkat ya dengan tujuan Batu Wonogiri. Boys banget bisnya ini. Ya selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan.